Halo Sobat Otomania dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas ada warna baru di sebuah dealer di Gianyar Bali yang bisa dipesan untuk Yamaha Nmax terbaru ataupun yang lama ataupun model yang lainnya bisa dipesan, karena dealer ini memiliki bengkel cat sendiri ya, tapi nggak bisa dekal ya. Kalau dekal Motoblast inilah yang di markas ini. Sekedar informasi, Yamaha Nmax terbaru 2020 sangat jadi fenomena ya, sampai saat ini masih inden-inden, dan termasuk yang ABS juga yang paling banyak nginden. Yang standar dijual mulai 29,7 jutaan. Sedangkan yang ABS di angka 37,7 jutaan. Untuk warna yang standar itu ada warna merah, hitam, biru, dan putih. Sedangkan yang ABS hanya hitam, biru, dan putih, tidak ada warna merah, sob. Sedangkan fiturnya tentunya yang standar itu sudah menggunakan SMG, Smart Motor Generator, mesin sudah PPA, 1 silinder, 155cc, sudah ada stop and start system, sudah punya charger, lampu LED depan belakang, ban tubeless, digital speedometer, ada hazardnya, komplit kan? Tapi yang standar tidak ada Y-Connect, juga ABS tidak ada, dan keyless key juga tidak ada, traction control juga tidak ada. Jadi yang ABS saja yang ada keempat keunggulan itu, yaitu Y-Connect, ada ABS, keyless key, dan traction control. Buat sobat yang ingin mengetahui spesifikasi mesinnya, yaitu 1 silinder SOHC 155cc sudah VVA dengan daya maksimum 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm. Untuk cara penggunaan Y-Connect bisa cek di video lainnya di channel ini, sob. Ini dia beberapa pilihan yang bisa dipesan di Wajah Motor. Untuk kontak yang bisa dihubungi nanti saya cantumkan di deskripsi dan di komennya. Silakan dicek. Oke, demikianlah sobat, informasi singkat tentang ada pilihan warna yang bisa dipesan. Semoga itu berguna buat sobat, mungkin memang berdomisili di luar, bisa saja menghubungi, siapa tahu bisa dipesankan dan dikirim. Terima kasih atas waktunya, jangan lupa klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.